yang baik hati, marilah kita sama-sama mengingat siapa yang menciptakan kita, siapa yang mengalirkan darah dalam tubuh kita, siapa yang meloka dalam hidup kita, siapa yang menciptakan hidung sehingga kita bisa bernapas, dan siapa yang menciptakan kaki sehingga kita bisa berjalan dan bertemu di tempat ini. Dengan cara apapun, dengan alat apapun, kita tidak usah menghitungnya. Sesungguhnya Allah berfirman, wa in tawduni Allahi la tuhsuha, inna Allaha la muhibbul zalimin. Yang artinya, bila kita menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kita tidak bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah juga berfirman pada surat Al-Kahfi ayat 109, walau kanalkan hidayah dengan masyarakat lanawi dalam bahru qoblah angkat pada kalimat rohbi walau jina bimislihi madada. Yang artinya, bila kita menghitung nikmat-nikmat Allah dan lautan yang dijadikan kita, maka kita tidak bisa menghitungnya. Dalam tafsir, kalimat-kalimat adalah ilmu Allah, hikmah Allah, dan karunia-Nya Allah. Ya artinya, bila kita menghitung nikmat-nikmat Allah dan lautan yang dijadikan kita, maka habislah lautan itu meskipun yang kita ditambahkan lautan yang semakin. Pak, Ibu, lepas sebuah pulpen, di dalamnya ada sedikit tanya, tapi bisa menulis satu buku. Bayangkan, bila lautan yang dijadikan tinta untuk menulis nikmat-nikmat Allah, sesungguhnya Allah berfirman, Kufamnya'i ala dan rabbihi ma'atuhan jiba, nikmat apalagi dari Tuhan yang kalian bisa kok. Ini bentuknya pertanyaan, tetapi bukan dijawab, tapi dilenungkan, sampai Allah mengulanginya sebagai 33 kali dalam surat Ar-Rahman, yang artinya saking banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kami, tapi kita kadang lupa untuk mensyukuri nikmatnya. Minimal dengan membaca alhamdulillah dan meningkatkan imannya kepada Allah. Pak Andi bawa buku kenali, burung nikah bawa buku kenali, burung nikah. Jemur hingga siang hari. Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salam dan jumpa. Rohani maklumin. Ditutup dengan doa. Robbi auji'ni an askura ni'matallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal sholihan tardha. Ya Tuhan kami, tunjukilah kami untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Kau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, supaya aku berbuat amal yang baik yang Kau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.